Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, berkomentar soal adanya simpatisan PDIP yang mendukung Prabowo Gibran. Andika bilang, pihak PDIP akan mengecek terlebih dahulu apakah simpatisan tersebut adalah anggota partai atau bukan. Baru setelah itu, akan diambil tindakan atau konsekuensi yang telah diatur oleh masing-masing partai. Oh ya, saya terus terang belum dengar itu, Mas. Tapi setiap partai politik pasti punya aturan sendiri. Nanti biar nanti dari PDIP yang kemudian membayari apakah ini memang masih tercatat sebagai anggota atau tidak, dan kalau masih, apa konsekuensi. Biar masing-masing partai. Sebelumnya santer diberitakan bahwa ratusan orang yang diklaim sebagai kader dan simpatisan PDIP telah menguatkan dukungan untuk paslon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mereka juga menyerukan dukungan bahwa Prabowo Gibran bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Kader dan simpatisan PDIP tersebut menggelar deklarasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 itu di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka yakin Prabowo Gibran adalah pasangan yang paling tepat buat melanjutkan kinerja Jokowi serta mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan. Mereka juga menilai Prabowo Gibran jadi satu-satunya paslon yang punya program menguatkan sistem kesehatan preventif yang konkret untuk menghilangkan gizi buruk dengan memberikan gizi kepada ibu hamil.